Tugas sebagai pendidik tidak menghalang pasangan guru di Kampung Lepan Jaya, Gua Musang, Kelantan meluangkan masa menceburi bidang penternakan ikan air tawar sebagai sumber pendapatan sampingan. Selain berjaya menternak lebih 10,000 ekor ikan talapia dan puyuh, mereka juga menjalankan perniagaan ikan perkasam. Sejak lebih 6 bulan lalu, Muhammad Jalani Mat Juso bersama isteri Nurzaliza Mukhtar mampu memproses 50 kilogram ikan perkasam seminggu. Menyingkap kembali permulaan minat ini bertapak, jelas Jalani pada mulanya telapia dan puyuh dipelihara sebagai hobi ketika sekolah terpaksa ditutup kerana perintah kawalan pergerakan. Idea menjadikannya perkasam timbul selepas dia melihat kurang orang yang membuatnya, termasuk pasaran ikan air tawar yang terhad. Sebenarnya pelihara ikan air tawar ni satu minat. Kemudian semasa PKP baru ni agak susah untuk nak buat pasaran. Jadi saya mari satu idea ataupun ilham untuk membuat perkasam ikan ni. Okey, jadi sekarang ni alhamdulillah lah. Alhamdulillah setelah kami buat perkasam ni yang saya namakan perkasam cikgu ni. Perkasam cikgu alhamdulillah dapat sambutan di dalam Gua Musang dan juga di luar Gua Musang lah. Cakap ni dia tengok masa ruang lah, balik sekolah tu lah, panjang lagi masa. Tapi tak ada masalah saya rasa. Masa tu kita yang manage dia. Boleh, saya rasa saya boleh buat lagi. InsyaAllah kalau sempatan lagi menggalakkan hingga saya tak mampu. Sekarang ni saya buat pun dengan adik-beradik kan. Mungkin untuk pasaran yang lebih besar, kita akan memulakan pekerja lah sebagai pembantu untuk kita dapatkan lebih banyak hasil lah, keluaran kita tu. Resepi ikan perkasam diambil daripada ahli keluarga sendiri dan produknya mampu bertahan hingga 2 tahun. Ikan perkasamnya kini berjaya menembusi pasaran seluruh Kelantan dan dijual antara 4 hingga 14 ringgit sepaket.